Ridwan Kamil mendapat insiden saat bersalaman dengan sekerumunan ibu-ibu usai menghadiri sebuah acara. Akibat hal itu, tangan Ridwan Kamil sampai berdarah akibat tercakar para ibu yang bersalaman dengannya. Gubernur Jawa Barat itu kemudian memposting hal tersebut dalam Instagramnya. Ia lalu menyampaikan pesan dengan nada bercanda terkait hal tersebut. Ridwan Kamil menyampaikan bahwa boleh bersalaman, tetapi jangan sampai terjadi KDRT. Dengan nada bercanda, Ridwan Kamil juga menyampaikan agar para ibu sewajarnya dan ramah saat bersalaman. Ibu-ibu, warga Jawa Barat boleh bersalaman silaturahmi, tapi jangan ada KDRT ke patung. Ini sampai luka-luka begini, ya, yang ramah dan sewajarnya.